Masya Allah. Jadi kelebihan onta ini termasuk sekalipun tidak menemukan makanan atau minuman berhari-hari, tetap kuat karena Allah berikan punduk, ya, tempat menyimpan energi makanan. Karena itu Allah mengajak kita semua berpikir tentang unta. Afala yang turuna ilal ibli kaifa khuliqat. Ya. Masya Allah. Iya. Unta yang paling mahal biasanya warna putih. Itu sangat mahal harganya. Ini nanti dikorbankan. Tal, tal, tal. Kita lihat lagi dari sudut yang lain, ya. Biar pada kawan-kawan yang di Indonesia datang ke sini minum susu unta. Ini berhasiat membuat awet muda, ya. Jadi kalau yang usianya sudah 60-an, 70-an tahun, kalau dibiasakan meminum susu unta, insya Allah akan terlihat muda. 17 tahun lah. Tapi jangan sisanya. Nah, ini dia. Untanya lagi merenung ini. Nah, itu kontanya. Kita lihat sekarang susunya di mana itu. Yang sudah selesai, ya. Ini yang dijual ini. Di sini ada Kalim. Asan hada laib mubashirah. Kalim. Nah, ini susu kontanya, ya. Ini susu kontanya harganya 5 real. Sangat berhasiat. Jangan salah, ya, ini yang kuning ini, harganya 5 rial. Yang kuning itu kencing onta. Ini susunya yang masih fresh. Kencing onta. Yang ini kencing onta. Ini pemiliknya. Salam. Salam tuh Indonesia. Ayo. Ini pemilik apanya? Peternakan ontanya. Itu susunya, ya. Bagi yang mau silahkan datang umroh menuju ke kota Makkah Al-Mukarramah. Nah, ini. Yang kuning itu kancingnya. Ini berhasiat. Berhasiat ini. Tapi jangan diminum sekarang, ya, karena masih puasa nanti. Lima real katanya. Lima real susu onta. Jangan berfoto di situ, Pak. Nanti kena apa itu? Nah, ini dia untanya, ya. Masya Allah ini. Apa yang dimakan? Ya, Muhammad. Nah, itu anaknya itu. Fain to'am. Ma fi hina? Kita mau ngasih makanan unta, tapi katanya belum ada di sini. Ma fi hina? To'am? Hunak, ha? Oh, di sana katanya makanannya. Kalau ada kita mau ngasih langsung ini.
Ini semua kawasan peternakan unta terbesar yang ada di Hudaybiyah, di berdekatan dengan Mikot ya. Semuanya ini, semua ini peternakan-peternakan unta sangat banyak, luas. Sini, sana lagi, di sana juga, di balik pohon-pepohonan ini. Ini termasuk kawasan-kawasan peternakan unta. Jadi termasuk ini, kita lihat dulu, kita ingin lihat dulu makanan unta. Jadi termasuk naam كيف حال هذا طعام للجمل ايوه صح. Nah, ini termasuk makanan unta ya. Mais semua ada? Ada syajar. Biskit, syajar, biskit. Nam, biskit. Ayo. Syajar biskit katanya ya. Ini makanannya. Ini makanan unta ini. Jadi kehebatan unta ini, sekalipun pepohonan ini berduri, dia bisa melewati lidahnya, bisa melewati duri-duri ini dan memakan daun-daunnya. Lihat, perhatikan, itu ada durinya. Ya, itu ada durinya, tapi unta ini Allah berikan kelebihan, hanya memakan daunnya pastinya. Itu durinya sangat tajam ya, durinya. Ini makanan-makanan unta termasuk. Ah, ini dedaunan ini. Sangat banyak di sini pastinya. Ya, ini semuanya. Jadi pohon-pohon ini berduri, tapi Allah berikan kelebihan untuk unta. Oke, kita akan teruskan perjalanan kita ini. Menuju ke Mikot seterusnya, karena kita akan melaksanakan ibadah umroh. Ya, kita kali ini sesudah dari peternakan unta akan berniat umroh di Masjid Hudaybiyah Al-Miqat, ya, merupakan salah satu miqat penduduk kota Makkah. Ini dia, kita sekali lagi. Nah, itu tuh dia berjalan. Oke, kita teruskan perjalanan kita ya. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Salam Adi. Pas. Salam. Hah? Goodbye. Kita finishkan dulu ya.